kelas 9 kurikulum Merdeka, kita masuk ke halaman 180 lagi, yaitu sesi ke-7, giliran kamu membaca. Nah, bagian A, bacalah akhir dari cerita dan kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini ceritanya akhirnya. Saya Profesor Mahmud. Siapakah Anda? Kenapa kamu ingin menemui saya? Profesor Mahmud, saya Monita. Saya datang dari tahun 2022. Apa? Bagaimana kamu bisa sampai ke sini? Saya datang dengan sebuah mobil terbang. Mari saya tunjukkan. Monita membawa Profesor Mahmud ke tempat di mana mobilnya diparkir atau dihentikan. Berhenti ya. Di mana mobilnya berhenti. Nah, ketika Profesor Mahmud melihat mobil tersebut, dia sangat gembira. Ini adalah mobil yang saya buat, tetapi saya belum menyelesaikannya. Apa yang kamu lakukan untuk memulainya, untuk menghidupkannya? Saya menekan tombol merah, jawab Monita. Oh, sesederhana itu. Tetapi sekarang saya ingin kembali ke tahun 2022. Saya ingin bantuan Anda, Profesor Mahmud. Mari kita masuk ke dalam, mari kita masuk ke dalam mobil dan kita cari bagaimana agar kamu bisa kembali ke tahun 2022. Monita dan Profesor Mahmud masuk ke dalam mobil. Mereka memperhatikan tombol-tombol pada panel dashboardnya. Kemudian, mereka berdua melihat sebuah tombol pink kecil di sebelah tombol merah dengan tanda 2022. Ada tertulis di sana ya. Bersama-sama, mereka menekan tombol tersebut dan zap, mobilnya terbang kembali. Nah, itu dia ceritanya. Kemudian kita masuk pada pertanyaan yang mengikutinya. Nomor 1. Bagaimana perasaan si Monita setelah dia bersua dengan Mr. Mahmud? Nah, perasaannya tentu felt happy, sangat bahagia dia ya, senang. Di mana Monita pergi setelah dia bertemu dengan Profesor Mahmud? Dia pergi ke warehouse, ya, tempat mobil tersebut berhenti. Ya. Kemudian, warehouse ini gudang ya. Nomor 3, bagaimana menurut kamu karakter Profesor Mahmud? Ya, sifat Profesor Mahmud, dia itu kind ya, baik hati. Nah, kemudian nomor 4, menurut pendapat kamu, kemana mobil tersebut akan membawa Monita dan Profesor Mahmud? Tentu saja dia akan membawa ke tahun 2022, kembali ke tahun 2022 karena ada tanda di sini, apa tombol pink kecil itu tertulis di sana 2022. Kemudian nomor 5, apa yang mungkin terjadi jika Monita tidak bersua dengan Profesor Mahmud? Nah, itu tentu dia harus tahu ya bagaimana kembali ke tahun 22 ya. Jadi dia harus mencari tahu sendiri ya. Nah, itu dia. Itu untuk worksheet 317. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.